Yang dia DM jalan. itu dari tahun berapa? 2015. Pas 2015. Aku kelas 1 SMA. Apa DM nah, pertamanya itu dia apa? Tanya, DM pertamanya apa? Ingat DM gak? Ingat. Apa? DM pertama pas dia. Emang modal kita berdua yakin. Selalu nomor satu yakin. Oke. Okay. Karena kalau gimana enggak yakin kita aja belum pernah ketemu. Anak-anaknya yakin nih. Orang tuanya gimana? Oke, hai, ketemu lagi di Basa-Basi. Kali ini tamunya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ada Evan dan juga ada Tami. Yeay, seneng banget. Itu mana masih pengantin baru ya, Bu? Pengantin baru lah. Masih pengantin baru, masih fresh. Baru beberapa bulan. Usi kebetulan ngebet banget pengen ngundang kalian karena tertarik sama background cerita kalian bagaimana bisa bertemu. Iya. Aku diceritain sama Usi nih sekilas tentang hubungan kalian terus kayak hah? Fans gitu kayak. Bener nih gitu. Benernya gitu. Itu bener enggak sih? Atas maksudnya kadang-kadang buat sebagian fans kan idolanya tuh unreachable gitu. Betul, betul. Kayak kayak jauh aja gitu ya. Sebatas biasanya cuman membayangkan gitu kan mengidolakan, memimpikan. Atau kadang kalau misalnya ditanggepin di sosmed tuh ya ditanggepin ala kadarnya. Ala kadarnya aja gitu. How story begin? Awalnya sih dari salah satu sinetron dulu zaman 2000 berapa ya? 15 ya? Iya, 2015. Udah lama banget dong. Anak jalanan. Anak jalanan. Dia DM itu dari tahun berapa? 2015. Pas 2015. Aku kelas 1 SMA. Masih kelas 1 SMA. Apa DM pertamanya apa? Itu dia mau tanya, DM pertamanya apa? Ingat enggak? DM ingat. DM pertama pas dia lagi jalan sama pacarnya. Pacarnya. Jadi jalannya ke mall, nonton bioskop gitu. Jadi aku iseng-iseng komen kan. Aku iseng-iseng komen, aku kasih emot love-love gitu. Tapi dia akhirnya balas gitu. Kan kalau DM enggak kalau DM itu kan kalau kita baca aja tapi kita enggak accept bisa kan? Waktu itu kamu belum accept. Cuma oh, belum, doang. Belum. Masih di tampungan itu kan. Iya, masih tampungan request saja. Masih okay. Aku iseng di tahun berapa itu? 2019 apa 2020 ya? Oh, 2019. Pertama jadi, kali. 4 tahun dong berarti. 4 tahun. Aku coba iseng ternyata pas dilihat, oh ini anak kok DM-nya banyak banget dari tahun berapa? 2019, 2018, 17, 16 sampai 2015. Jadi maksudnya dari pertama itu kamu belum sama sekali. Belum sama sekali. Cuma aku iseng aja. Okay, 2015 ngasih emoticon love gitu karena mungkin ngefans gitu. Fans, okay. Yeah. Terus akhirnya kan dia balas. Itu 2015. Okay. Ya kan seneng kan kalau dibalas sama idola. Dibalasnya apa ingat ya? 19 dong balesnya. 2019. Bukan, kamu sempet balas. Oh, sempet balas. Sempet balas gitu ya. Saking banyak fans sih. Saking banyak fans. Kamu sempet balas. Oke. Oke, terus akhirnya kaget tuh. Iya, kaget lah. Dibales. Oh, enggak sombong nih. Dan akhirnya DM. Sempet nyangka enggak? Jangan-jangan admin lagi. Enggak. Oke. Okay. Emang langsung dia gitu. Oh, ini langsung dia yang balas gitu. Oke. Okay. Nyangkanya. Sama yang balas. Pokoknya iya emang dia. Emang dia ya enggak kadang-kadang kan artis itu suka pakai admin. Apa berarti kamu udah yakin ini memang punya Evan iya, gitu. Yakin. Dibalesnya? Aku lupa deh situ. Coba lagi lihat dong. Gigi loh perjuangan dia gini. Tapi kan enggak ada tendensi apa-apa kan Tami ngirim DM itu. Iya, emang Tami cuman emang karena ngefans aja. Iya, ngefans aja. Sebuah ungkapan biasa kan. Tidak berharap balasan juga. Enggak berharap sih, cuman kayak iseng doang. Jadi kayak aduh berarti dari enggak ya banyak banget ya. Berarti dari cerita Tami ini aku besok mau DM Son Jung Ki. Coba. Ya kali aja tuh aku dibalas. Kok dibalas juga kamu nggak ngerti tulisannya pasti. Oh iya benar. Translate ya aduh. Nah abis itu setelah di notice udah tuh. Atau ilang akhirnya lagi, jadi hilang lagi beberapa tahun gitu. Terus 2019 balik lagi. Nah, tapi selama dari 2015 ke 2019 itu kamu tetap rutin tuh walaupun tidak tiap hari tiap bulan. Sempat nge-unfollow sih karena kan ngapain sih ngikutin nih orang enggak ada manfaatnya. Ya, akhirnya ngikutin balik. Kenapa enggak ada manfaatnya karena apa? Ya
aku kan kalau ngikutin orang kan ngikutin dari story-nya. Bagus apa enggak? Kebetulan kalau dia ini ceritanya di story tentang agamanya bagus gitu. Okay. Aku lihat kan. Oh, kalau dia sering nge-share. Oh, sering nge-share. Iya, aku suka aja baca ya, punya dia. Postingan. Dan lama kelamaan kok enggak ada. Enggak ada faedah. Iya. Jadi dia tuh nyaksiin terus loh Kak, kalau aku setiap ganti cewek, jalan sama cewek, ini dia nyaksiin. Okay. Dia tuh selalu support di DM tuh. Semoga nikah ya, cepat nikah sama yang ini ya, gitu. Ya doain ya deh, doain ya deh. Ya layaknya hubungan fans. Oh, manggil deh. Iya, manggil deh. Panggil deh apa kakak? Kak. Adek kakak, oke. Terus. Sampai sebelumnya aku mau nikah kan sama salah satu perempuan, terus juga di situ udah istiqoroh, udah mau serius, udah saling kenal, akhirnya terpaksa putus karena ada satu masalah. Ayo ceritalah sama dia. Dia cerita. Ayo cerita, aku galau. Kok random banget lu cerita waktu itu? Akhirnya iseng kan lihat DM karena ada jawaban iseng. DM daripada nyari yang enggak-enggak, iseng deh. Ini cewek kok ada mulu ya, paling atas lagi DM-nya kan. Scroll lagi. Paling loyal lah ya. Iya, kok gak capek-capek. Customer loyal. Terus. Akhirnya curhat di situ. Dengan gak sadar diri, aku juga kayak ngomong. Cobalah ngomong aja. Okay. Kamu iseng aja, kamu udah siap nikah belum? Kayak gitu. Ah. Terus dia jawab, insya Allah Kak, tapi kayaknya aku 1 tahun lagi, kalau enggak 2 tahun dua lagi. Tahun. Dua tahun ya? Itu tendensinya ngomong mau nikah tuh apa? Lagi kalau pikiran tuh kemana-mana kan, karena enggak jadi kan. Kayaknya gue harus nikah nih cepet, tapi sama siapa gitu. Iseng juga sama dia. Karena maksudnya aku tahu dia dari Aceh, lihat profilnya di IG kan, dia dari Aceh, terus maksudnya keadaannya juga, wah cewek berjilbab. Aku kan masih minder dengan keadaan aku yang begitulah dulu. Akhirnya coba yakinin diri, kayaknya boleh juga nih. Tapi iseng-iseng nanya dulu nih, kamu sanggup nggak gini? Kondisinya kamu tahu dia baru putus? Tahu. Oke. Okay. Karena cerita. Terus apa ya? Di DM curhat-curhat lama-lama. Intinya ya udah aku yakin kalau emang jodoh nggak kemana. Tapi sebelumnya dia tuh sempat ngomong, Kak, aku pengen ke Jakarta, pengen ketemu kakak. Sebenarnya ke Jakarta cuman pengen ada teman doang sih, gitu. Karena kan pengen ada yang diajak jalan, gitu. Cuma kan sendirian. Aku nggak enak kan, cewek dari kampung, apalagi dari Aceh kan sambil Mekah. Main ke Jakarta nemuin cowok kan nggak bagus. Nanti apa kata orang, apa segala macam. Aku iseng kan ngomongnya cuma, ya udah. Kalau gitu kamu gak usah kesini, biar aku aja yang kesana. Aduh, aku merindu, aduh. Jemput kamu, aku bilang gitu. Rada random. Dan kayak gak masuk di akal, tapi terjadi gitu loh. Iya. Nah, tapi kan sebagai seorang fans, kadang-kadang kan kayak gini ya, gila gue ngefan banget sama cowok, tiba-tiba dibales. Sempet yang ngomong ke teman-teman kemana-mana gak yang rasa bangga yang, gila gue dibales sama idola gue, ngomong gak? Sempet, kayak fans senormalnya fans gitu. Sempet sampai kemarin itu lagi neduh ya, lagi hujan, terus tiba-tiba dia nge-DM. Ini dibalas. Sama lah anak gue juga gitu, dibalas sama grup K-pop. Apa K-pop? Teriak-teriak mau ke satu rumah. Mama kakak dibalas, padahal balas tuh admin. Iya, tapi emang gak ada ini. Kan abis putus, tiba-tiba curhat, terus memilih curhatnya sama kamu nih. Sempat bingung kan? Ini orang kenapa cerita sama gue ya gitu? Iya. Enggak. Karena masih polos banget sih. Masih polos banget. Karena kayak emang nih gue suka sama dia lah, idola. Idola dulu. Iya. Berusaha sebaik mungkin untuk ngasih support ke idola. Benar. Cara ngeladenin apapun curhatannya saat itu. Nah, itu kan perasaan idola ke artisnya. Ini perasaan artis juga ke idolanya. Tapi ketika mulai muncul benih-benih cinta itu sejak kapan ya? Maksudnya sejak waktu masih DM-DM-an, atau mungkin kamunya denial gitu. Jangan-jangan sebenarnya gue emang udah suka dari dulu, tapi karena gue fans, jadi gue ngerasanya itu hanya ngefans aja. Atau sebenarnya kamu udah ada benih-benih cinta. Justru yang nyatuin kita tuh bukan perasaan, tapi keyakinan. Jadi kita itu nikah, kita deket itu kita yakin buat nikah, itu karena yakin. Okay. Belum cinta? Belum, gak ada.
Belum ada. Oh ya? Gak ada cinta, gak ada perasaan. Iya, tapi kan maksudnya udah ada rasa gimana-gimana gitu kan. Karena udah tahu saling foto-fotonya, kan, udah kirim-kiriman foto. Ibaratnya apa ya, ngobrolnya aja gitu. Ke Jakarta, enggak deh aku aja yang kesana. Itu belum ada cinta-cintaan tuh belum, ya? Belum, jadi ada. Kalau buat sebagian cewek nih, maaf ya. Ini dari sudut pandang apa ya, stereotipnya lah. Ada cowok gitu sih. Masa iya sih gitu? Iya, masa kamu gak ada mikir gitu? Ya sebenarnya kalau ngomong gitu cuma iseng doang. Okay. Iya, karena kalau misalkan aku minta pun ke Jakarta sama orang tua pastinya gak dikasih. Iya, iya benar ya, iya benar. Ya, cuma keinginan karena tahu kayaknya gak mungkin ya udah omongin aja sih. Iya. Namanya juga keinginan, gitu. Gitu. Terus tiba-tiba lu random, aku aja yang kesana. Apa maksudnya yang nomor satu, kasihan ngapain sih anak ibaratnya cewek, anak cewek dari daerah terus ke Jakarta. Namanya kita kan namanya enggak tahu bisikan setan kayak gimana kan di luar sana. Bener. Lebih baik udah dijaga, mending enggak usah kesini biar aku aja yang kesana. Kamu aku bilang gitu. Tapi buat lu bukan kayak pelarian gitu. Bukan, justru kenapa alasan gue buat berhenti semuanya kayak kehidupan gue sebelumnya, gue milih nikah karena udah ngerasa jenuh banget. Jenuh dan maksudnya udah ngerasa udahlah cukup gitu. Mau ngapain lagi sih yang gue cari? Okay. Ketemu ini ya begini, ketemu itu ya begitu. Mending merit aja, tapi gimana caranya gue nemuin sosok yang belum pernah gue temuin. Gue pengen sesuatu yang beda dari beda, yang lain-lain lah gitu. Okay. Gimana caranya gambling, intinya ketemu di hari H aja. Oke. Okay. Terus keyakinan itu munculnya gimana? Kita jadi berdua itu setelah sepakat buat menuju ke serius, dikasih waktu berapa lama gitu. Pokoknya dia tuh sholat istiqoroh satu minggu. Satu minggu. Sedangkan aku sholat istiqoroh 5 hari ya. 5 hari. Dalam sholat istiqoroh kita berdua itu, kita sama-sama dikasih jalan sama yang di atas. Dibukain kalau, kan sholat istiqoroh itu memberikan dan ngasih petunjuk kalau ini kan jodoh kita. Iya, ini kan jodoh. Yakin, ya. Dibukain. Kamu ngebukain gimana tuh? Kan apa namanya, yang namanya keluarga cewek kan yang pastinya yang terbaik lah buat aku pasti. Gitu. Ya dari keluarga aku kebetulan adik ayah kan di sini. Jadi stalking dulu nih dia gimana. Oh, itu kocak banget gitu. Langsung disamperin ke kos. Tapi secara diam-diam. Oke. Okay. Ya okay. Nanya-nanya gitu ke tetangga kos. Oh. Ini tuh kocak banget. Untung aja. Oh my god. Jadi dia di intel diam-diam ya. Apa adiknya kakaknya adiknya papanya dia tuh di Jakarta di Bekasi. Aku ngekos. Ngekos itu benar-benar kosan aku tuh berantakan, emang cowok-cowok semua tuh tempat buat ya anak-anak ya, muda lah gitu lah. Anak cowok. Dia itu minta, ya udah kamu kan mau serius sama ponakan saya katanya. Saya minta KTP kamu sama alamat kamu. Positif itu awalnya. Iya, positif aja. Oh, mungkin buat apa, buat nambah data atau apa. Kirimlah. Ternyata aku lagi tidur loh itu. Pagi jam 7. Jam 7 oh, jam pagi 6. Ke kosan. Tapi enggak ke kamar aku. Jadi dia tuh dan enggak bilang-bilang lah. Enggak bilang-bilang. Ngomongin lewat tetangga, si Anu, si Evan tuh orangnya gimana sih, dia tuh agamanya gimana, tuh suka gimana sih, suka gitu enggak. Untungnya nomor satu, kenapa salah satu gue bisa nikah sama dia, karena tetangga itu juga, untung ngomongnya baik. Ya dia ngomong baik kan begini. Bukan disetir kan. Iya. Nah, dia udah emang punya kenyataannya. Oh jadi ada campur tangan dia nih tetangga kosan. Jangan-jangan udah dikekepin duit tuh. Kalau ngomongnya kayak, Evan tuh tukang bungi tuh mungkin beda lain cerita. Iya. Pasti udah enggak sih. Nah, jadi dari stalking itu terus akhirnya report ke keluarga kamu di Aceh, Evan tuh gini. Nah, kalau dari kamu jadi istiharohnya apa yang didapat? Apanya? Maksudnya kan kamu istiharoh juga kan. Apa yang didapat selama 5 hari itu, apakah makin yakin atau gimana? Coba. Banyak yang Allah buka dari mata aku tuh kayak gini. Lebih kayak cowok kan nakal kan. Kalau aku kan ngakuin kalau aku nakal. Jadi saat aku pengen melakukan sesuatu kesalahan atau dosa atau nakal, pasti itu kayak kok susah banget, kok disusahin, kok nggak dibukain jalannya. Mau coba begini nggak bisa, mau coba begitu nggak bisa. Sebelum niat mau nikah sama dia, gampang aja. Wah itu pokoknya gampang lah. Wah susah banget emang, kayaknya emang nggak bisa nih, harus udah berhenti ini kayak gitu. Okay. Tapi kan kamu berarti nikah di umur berapa kemarin? 26 ya? 26 sekamu ya? Iya sama. Ya. Nah. Ya maksudnya untuk kalau kamu? 20. Masih 20 tahun. Beda 6 tahun ya? Beda 6 tahun ke bawah, kalau ya, aku 6 tahun ke atas. Maksudnya kan untuk sebagian, ya apalagi kamu cowok, artis yang lagi sedang apa ya, lagi naik-naiknya. Terus gitu untuk memutuskan menikah selain tadi habis
bosan dengan masa lalu, bosan dengan masalah-masalah. Pasti kan ada sesuatu lagi gitu loh yang benar-benar. Udah lah gue nikah aja dan kamu juga kan berumur 20 tahun. Maksudnya masih banyak yang bisa dilakuin, tuh keyakinannya tuh apa sih? Ya udah yakin aja. Benar-benar yakin aja. Iya, ya emang modal kita berdua yakin. Selalu nomor satu yakin. Oke. Okay. Karena kalau gimana nggak yakin kita aja belum pernah ketemu. Anak-anaknya yakin nih. Orang tuanya gimana? Maksudnya kalau aku pribadi nih ya, anak cewek ada 4. Ya, kalau tiba-tiba nih ujuk-ujuk ya let's say kita anggaplah dia ngefans sama siapa, terus habis itu orangnya yang datang ke sini terus minta nikahin anak. Kan gue gini juga. Gitu kan maksudnya? Apa ini? Iya gitu belum ada perkenalan lah sebelumnya. Meskipun istilah ta'aruf udah bukan hal yang tabu lagi. Betul. Ya, tapi gimana waktu itu orang tua kamu melepas anak perempuannya? Kan pasti anak perempuan kan wah dikekepnya lumayan erat juga. Iya, berapa bersaudara? Sorry. 4. Cewek semua? Cowok 2, cewek 2. Kamu tengah, bontot? Aku kedua. Oh, kedua. Oke. Okay. Terus. Gimana tuh orang tua kamu reaksinya? Apalagi sampai dia yang datang kan ke sana kan? Kebetulan keluarga semuanya serahin ke aku. Okay. Gimana baiknya gitu, apa mau sama si ini apa enggak. Kebetulan kan ayah memang amanain sama adiknya gitu. Kalau misalkan adiknya ngomong, ini enggak baik, cowok ini enggak baik. Kalau misalkan kemarin adik ayah dapat omongan, oh cowok ini enggak baik, berarti enggak usah dilanjutin. Dan tapi kamu akan nurut? Nurut. Karena kemarin sempat kita mau nikah kan bulan 7 kan? Tapi ketunda. Nah, terus sempat keluarga juga ngomong, ini gimana? Kok ditunda lagi gitu? Kita masih punya waktu tunggu sampai tanggal bulan 1. Kalau misalkan bulan 1 memang enggak niat apa yang udah direncanain enggak terjadi, ya udah terpaksa kita batalin gitu. Dan akhirnya alhamdulillah. Jadi niatnya bulan Januari kan kemarin sebenarnya lamaran. Lagi syuting, stripping. Udah kebayang kan? Dan ngumpulin dulu segini. Ah kemungkinan nikah bulan 7. Oke. Okay. Oke, bulan 7. Siap, kamu sabar. Gue bilang, kamu sabar ya. Aku masih ngumpulin uang. Tiba-tiba baru 3 bulan judulnya Bungkus. Iya. Resiko. Wah, hancur. Saya nggak bilang, kamu sabar-sabar dulu aja sana. Insya Allah kalau emang jodoh nggak bakal kemana. Pasti disatuin. Kamu sabar aja di sana. Ternyata di pertengahan bulan Juni apa Mei gitu dapat judul ini Putri untuk Pangeran ini. Dan itu alhamdulillah panjang. Nah makanya kenapa bersyukur banget bisa dapat judul Putri untuk Pangeran itu karena berkat niat dan emang tujuan aku nikah. Niatnya emang baik. Mungkin kalau aku nggak niatnya nikah belum tentu juga aku bisa. Betul. Syuting. Dulu gue mau niat nikahin dia nggak punya apa-apa. Tapi begitu ngucap niat doang. Langsung. Kerjaan emang besar banget. Sampai saya nggak dikasih waktu berdua. By the way, alhamdulillah. Okay lah, akhirnya kalian happy ending lah. Kalian mencapai niat kalian masing-masing dengan keyakinan yang kalian bawa. Tapi memang ta'aruf tuh pasti nggak terlepas juga dari resiko. Betul. Yang tadinya kan belum saling kenal, tapi lama-lama mulai kebuka satu-satu. Kartu asnya mulai kebuka satu-satu. Apalagi tadi Evan udah ngakuin depan kamera bahwa masa lalu gue mah nakal. Emang separah apa? Dan itu udah diceritain semuanya. Ke Tami apa belum? Udah. Dia kan nyaksiin sendiri kan kayak aku sering gue ganti pacar segala macam kehidupan aku sama teman-teman anak cowok. Entertain juga gitu ya potensi gesekannya juga parah. Terus reaksi kamu gimana after tahu itu? Ya udah itu kan masa lalu dia. Yang penting sekarang kan kedepannya. Mantan bandel jadi orang baik itu lebih bagus ya. Daripada baik jadi bandel Sesimpel itu. Soalnya kan kadang ada sebagian orang yang kayak nggak bisa segampang itu menerima masa lalu orang kan. Betul. Masih bisa dijadikan bahan berantem lah ibaratnya. Mungkin kamu dulu ini teman-teman kamu zaman dulu apa segala macam bisa begitu. Nah, yang waktu kalian itu dalam proses menunggu bulan 7 sampai bulan Januari, itu di berbulan-bulan itu tuh ada nggak sih tiba-tiba misalnya rasa, aduh kok kayaknya ini salah ya, atau aduh kayaknya keputusan kemarin untuk nunggu salah ya, atau emang makin yakin aja selama nunggu itu? Justru itu.
semenjak kita kan udah punya niat mau menikah, itu godaan justru masih godaan. Makin gede banget. Itu cara kita berdua gimana caranya? Mantan-mantan balik semua. Wah, DM penuh lagi. Yang tadinya gak pernah dibalas, ya tiba-tiba nanyain kabar. Gue langsung diplototin. Enggak, itu biasa. Biasa. Emang bener sih. Biasa. Kata orang itu kayak mitos ya, tapi emang kenyataannya kadang-kadang begitu. Terus-terus. Ya, kita ngadepinnya, kita punya komitmen kalau di antara kita berdua gimana caranya yang satu harus jadi api, yang satu jadi air kalau kita punya masalah. Oke. Siapa yang lebih sering jadi airnya? Kayaknya aku tahu deh nih. Siapa? Perempuan. salah ya? Justru aku. Oh, justru balik. Kadang-kadang. Ya kan, jiwa muda. Apa yang sering jadi permasalahan itu kalian apa sih selama kalian pacaran long distance berarti kan? Kecemburuan atau apa biasanya? Lebih ke apa, karena aku lagi jalan sinetron kan, jadi kan aku ceritanya punya couple dan itu udah married. Dan adegan-adegan yang ditonjolkan di TV kan yang begitu-begitu. Jadi ada sesekali dia kayak ngerasa, kok gitu ya ternyata di gitu ya. Padahal kan dia sendiri udah kenal aku dari TV. Gimana sih ya kan dulu depan. Dia gak main couple-couplean. Dulu. Kalau rezekinya kapan-kapan gimana ke depan ayo. Ya dia udah sempet ngomong sih, kamu kalau aku ini dapat judul, kamu gak sukanya aku adegan apa. Dia cerita, dan aku juga ngomong, aku gak sukanya gini. Apa yang kamu gak suka apa? Adegan apa? Ya mungkin terlalu kayak dia sekarang ini, kurang suka terlalu sih. Kontak fisik gitu misalnya, bukan apa segala macam. Tapi kalau itu part of profesional seorang aktor gitu. Sebenarnya berat sih, emang berat banget. Apalagi keluarganya dia kan, maksudnya lebih ke fanatik banget agama. Sedangkan kita di sini emang profesional buat di kerjaan, kadang bingung juga. Jadi cara tengah-tengahnya gimana caranya aku membatasi paling. Membatasi adegan-adegan. Itu ke PH-nya. Atau ke saudara. Kalau emang bisa dirubah adegannya, ya boleh bersyukur banget. Tapi kalau emang gak bisa gimana caranya agak mungkin main angle sih. Kamera atau apa gitu. Oh, I see. Nah itu nggak jadi bahan pertimbangan tadinya. Punya pasangan artis tuh harus siap tersorot kamera, hidup di dalam rumah kaca yang ibaratnya semua orang pengen tahu, punya fans yang mungkin hari ini juga ada yang DM dia dengan emoticon wow. Itu part of resikonya gitu. Gimana tuh Tami? Kadang nggak bisa nerima. Kalau dulu lebihnya tengah malam apa? Mewek. Iya, sering nangis. Sekarang masih malam pertama canggung gitu. Kalau aku sih lebih ke suasana ya, bukan kalau ke dia. Kalau dia udah aku maunya matiin aja lampunya. Aku enggak mau lihat. Pokoknya lampunya.